Ya, hari ini kita dapat Honda Win 100 dalam kondisi bahan. Rencananya ini mau naik meja restorasi ya. Ini Honda Win 100 ini dia tahun 97. Dimana ini merupakan motor dinas, tapi kurang tahu ini dari dinas mana. Yang jelas ini platnya plat merah. Ini udah ada beberapa perubahan yang saya buat. Ini sok depannya ini udah dinaikin 15 cm. Sok belakangnya juga udah diberikan peninggi ya. Handle belakang juga ganti. Terus ini juga sudah ditambahin rak depan. Spakbor pakai spakbor Win 3. Ini rencananya mungkin mau dicat aja, dibalikin ke warna aslinya. Karena ini bodinya udah, catnya udah luntur. Bahan Honda Win 100 lumayan buat adventure. Bisa buat camping atau mungkin kalau mau pergi mancing. Mesin masih standar, cuma karburator ini udah yang KW, aslinya udah nggak tahu kemana. Untuk selangnya juga diganti. Alhamdulillah rangka-rangkanya juga masih sangat bagus, tidak ada karat sama sekali. Spion ori. Semua handle-handle ori, speedo. Ini kemarin saya beli bagasi belakang ini bareng dengan bagasi depan ini sekitar 200 ribuan. Ini juga satu paket spakbor dan ini itu sekitar 100 ribuan. Untuk linggi sok dia udah satu paket, peningginya, karetnya, terus dengan standarnya dan peninggi sok belakang itu juga sekitar 200 ribuan. Memang kalau untuk
spare part yang KW ya, itu emang harga murah. Tapi kalau yang original sekarang udah sangat-sangat mahal. Ya, inilah kondisi Honda Wind yang siap naik meja restorasi untuk kita cat. Oh ya, ini mesinnya juga bisa dibilang kondisinya cukup sehat, kecuali di bagian gearnya. Ini termasuk salah satu penyakit Queen 100. Nah, ini sepertinya gearnya udah termakan usia, jadi dia udah mulai agak kurang stabil dan agak lompat-lompat. Ini juga akan jadi PR. Mungkin kita akan ganti gear rasionya atau servis. Untuk mesin semua nggak ada masalah, body-body masih original, cuman mungkin nanti kita ganti saja dengan yang KW, karena ini mungkin nanti motor lebih banyak digunakan untuk adventure. Lampu tahun muda original, mungkin bisa ganti nanti dengan tahun tua. Iya, Wind 100 ini udah cukup tinggi, jadinya jadi nggak terlalu rendah. Buat saya standar aslinya itu bisa dibilang terlalu rendah, jadi dengan ditinggikannya ini terasa lebih nyaman digunakan. Shock breaker belakang ini masih original, cuman kondisinya juga sudah masih enak dipakai, cuman memang udah kurang enak dilihat karena banyak karat-karat termakan waktu. Semua lampu-lampu, lampu sen semua masih original. Ban-ban semua masih lurus. Ya, kurang lebih itu sekian dulu untuk review Honda Wind 100-nya yang siap naik meja restorasi. Terima kasih.